Lembu Namburitan. Iya. Subur wa lembune, Pak. Iya, pada pai. Kis ning pinggir balong. Iya. Nek kan senten nek mian anu lumbu wulung. Iya. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bikin pakan lagi kawan. Pakan gurame. Ini dia. Super. Lumbunya super kawan. Kawan, rutinitas ini kasih pakan tambahan gurame ya, kawan. Bungkunya besar banget. Kita bakar, kawan. Oke. Jadi ini enaknya kalau misalkan di kolam tanah. Jadi ada seperti penyaringan, kawan. Ya, jadi airnya tetap hijaunya hijau, bukan hijau lumut. Kalau misalkan di terpal, itu sebenarnya itu untuk pembesaran dari ukuran pijojong seletan itu bagus, karena salah waktunya untuk 3 bulan. Tapi kalau misalkan pembesaran kan dari 7 bulan sampai 12 bulanan lah. Nah, saya sarankan untuk kalau pembesaran itu bagusnya di kolam tanah. Tapi kalau misalkan kolam tanah itu ikannya nanti kayak bau tanah kalau dimakan. Beda kalau kolam terpal. Ya silakan saja ya. Mau kolam terpal sama tanah sama saja. Yang penting mau berusaha nengok, oke? Okay? Itu budidaya. Ini udah penuh kawan. Ini ada sisanya terlalu banyak. Ini buat besok saja. Nah ini kita kasih pakan juga kawan. Oke okay, kawan, kita kasih makan daun. Batang sente sama tambah nasi nih kawan, nasi sisa kawan yang tidak habis kita bisa kasih makan juga ikan gurame. Nah ini sangat enaknya kalau ikan gurame kayak gitu kawan. Nih. Tidak kanibal juga, pakannya juga mudah, banyak di sekitar kita kawan. Oke mari kita kasih makan. Sudah saya tebar kawan. Nah, jadi ya, kita udah kasih itu daunnya sudah mulai LDL, kita tinggal sahurkan nasi campur sudah dikumbah dulu pakai air kawan. Oke kita sahurkan saja. Nasi biasanya tenggelam. Oke kawan, jadi itu kita kasih makan ikan gurame. Nah, ya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye, salam.